Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ayuhal ikhwatul kiram. Kita lanjutkan kajian kita kembali. Kita masuk ke cara pembersihan benda yang terkena najis yang berikutnya. Kita udah bahas 4. Dan insyaallah subhanahu wa taala kita lanjutkan dengan yang ke 5 di sini. Syekh Abdul Adzim Badawi mengatakan tathiru thawb min baulis sabiyir radi'. Cara membersihkan baju yang terkena air kencing bayi yang masih kecil ataupun anak yang masih kecil yang mana dia ini masih rodi, masih menyusu, belum makan biskuit, belum makan yang lain, bubur dan sebagainya, masih murni dia itu sebagai bayi yang masih menyusu. Tapi di sini cara pensuciannya bagaimana? An Abis Samah, disebutkan dari Abis Samah, khadim Rasulullah SAW, pembantunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, yughsalu min baulil jariyah. Dicuci baju yang terkena air kencingnya al-jariyah, anak kencing perempuan. Wa yurashu min baulil ghulam. Adapun untuk baju yang terkena air kencing bayi laki-laki yang belum menyusui, maka dipercikkan. Jadi untuk air kencing bayi perempuan yang belum makan, kalau terkena baju itu dicuci, tetap seperti biasa. Tapi kalau untuk laki-laki, maka apa? Untuk laki-laki disebutkan cukup dipercikkan. Taib, ada beberapa pandangan para ulama, kenapa dibedakan antara laki-laki dengan perempuan? Laki-laki cukup dipercikkan baju yang terkena air kencing bayi laki-laki yang belum makan. Kenapa wanita harus dicuci? Ini ada hikmah, kata para ulama, di antara ada alasan. Sebagian ulama mengatakan karena anak kecil itu untuk laki-laki itu sering digendong zaman dulunya. Nah, kalau sering digendong, itu akan, kalau seandainya kencing, sering digendong, kencing, sering digendong, kencing, kalau harus dicuci, capek dan memberatkan. Maka mereka mengatakan syariat di sini cukup dengan cara membersihkan. Beda lah, perempuan jarang digendong seperti itu di zaman dahulu kala. Tapi wallah alam itu alasan yang tertolak. Kenapa? Karena zaman kita sekarang banyak orang yang itu senangnya sama anak perempuan banyak dibandingkan sama anak laki-laki. Jadi di sini sebutkan adalah alasan yang tertolak. Wallah alam, alasan yang lebih tepat sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan karena yang namanya laki-laki itu diciptakan dari tanah, tanah liat. Sedangkan perempuan diciptakan dari darah, darahnya Nabi Adam alaihi salam, tulang rusuknya, dan dari tubuhnya Nabi Adam. Jadi kotorannya wanita itu lebih kotor dibandingkan laki-laki. Tapi kalau udah besar sama saja, sama-sama kotor. Jadi Allah alam pun kalau alasan itu salah, cukup kita mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar maka kami taat. Syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk anak perempuan adalah dicuci ketika air kencingnya itu terkena baju kita. Kalau untuk bayi laki-laki yang belum makan cukup dipercikkan, maka sami'na wa ata'na. Tanpa dipertanyakan bagaimana alasannya dan sebagainya. Jadi seperti itu caranya. Nah, taib. Kemudian yang keenam, tathiru thawb minal madhi. Cara membersihkan pakaian yang terkena madhi. Anda sudah sebutkan madhi itu apa? Disebutkan oleh para ulama, al-madhi huwa ma'un raqiqun lazijun yakhruju inda syahwatin la bi syahwah. Beda sama mani sama madhi lo ya. Kalau mani ini enggak najis, kalau madhi najis. Madhi adalah air bening, dia itu lengket seperti itu, lazij, dan dia itu apa, yakhruju 'inda syahwa, keluar ketika syahwat, la bi syahwa, tapi tanpa merasakan syahwat kita. Beda sama mani, yakhruju 'inda syahwatin bi syahwa. Kita itu mengeluarkan karena ada syahwat dan merasakan syahwat tadi. Nah, madhi ini itu najis. Disebutkan ini bagaimana cara pensuciannya? Disebutkan dari Sahal Ibn Hanif, qal kuntu alqa min al-madhi shiddatan wa 'ana'an. Aku itu menjumpai madi saya keluar dalam kondisi yang sering, maka aku letih di situ. Maksudnya bersihkan lagi, bersihkan lagi, bersihkan lagi, cuci lagi, cuci lagi, cuci lagi, maka berat.
wa kuntu ukthiru minhu lil-ihtisal. Maka aku ketika keluar mandi, aku langsung mandi. Aku keluar mandi langsung mandi karena sering keluar mandi. Ini seperti Ali bin Abi Thalib yang sering keluar mandi. Maka apa kata Salim bin Hanif? Fadzakartu dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku sebutkan kasus tadi kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala innama yujzika min dzalikal wudu. Sesungguhnya cukup untuk engkau itu cuma berwudu saja. Bas cuma berwudu insyaallah sudah cukup. Faqultu ya Rasulullah, kaifa bima yusibu thawbi minhu? Gimana kalau pakaianku terkena air mani? Apa yang aku harus berbuat? Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakfika an ta'khudha kaffan min ma'in. Cukup engkau itu mengambil satu kaf, satu telapak tangan berisi air, fatantahu bihi thawbak, dan engkau percikkan pakaian engkau dengan air tadi yang satu telapak tangan. Haitsu tara annahu qad asaba minhu, yang mana engkau lihat kondisi di tempat mana yang baju tadi terkena mandi. Jadi di tempat itu yang dipercikkan. Nah, di sini kata para ulama, yang namanya mandi itu dia tetap dibersihkan. Caranya cukup dipercikkan saja tanpa harus dicuci, mandi dan sebagainya. Yang wajib mandi adalah kalau keluar air mani. Ini kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian yang ketujuh, tathiru asfalin na'al. Gimana cara kita membersihkan, mensucikan sendal kita yang terkena najis kotoran? Kita jalan, tiba-tiba terkena kotoran kucing, najis. Kita jalan, tiba-tiba terkena kotoran najis, kotoran anjing semisal najis. Nah, di sini gimana cara mensucikannya? Perhatikan di sini. An Abi Sa'id, diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, idza jaa ahadukumul masjida falyaklib na'alayh. Barang siapa dari kalian yang dia itu masuk ke dalam masjid, hendak masuk ke dalam masjid, falyaklib na'alayh, maka hendaknya dia balikkan dulu kedua sendal dia, walyanzur fihima, dan lihat kedua sendal dia yang dia pakai tadi. Fa in ra'a khabathan falyamussahu bil ardi. Kalau seandainya dia melihat ada kotoran najis, hendaknya dia usap dengan tanah itu yang untuk membersihkan kotoran tersebut. Tsumma liyusalli fihima. Kemudian dia hendaknya sholat dengan sendal tersebut. Jadi ala kulli hal, kalau kita itu sudah bersihkan, kita usap-usapkan dengan tanah, dengan rumput di atas itu, kita usap-usap kayak gini, ya sudah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tsumma liyusalli fihima, kemudian hendaknya mereka berdua sholat menggunakan kedua sendal tadi. Apa kata para ulama? Di sini menunjukkan bahwasanya dia itu telah menjadi suci. Kalau seandainya masih najis, tentu Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak akan memerintahkan seseorang sholat pakai sendal tadi. Ternyata disuruh sholat dengan sendal tadi, berarti apa? Ya silakan, enggak ada masalah sama sekali. Na'am, wallahu a'lam bishawab. Baik. Cara mensucikan yang berikutnya, tathirul ard. Cara mensucikan tanah yang terkena najis. Contoh anak ngompol di lantai. Gimana cara membersihkannya? Disebutkan di sini an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya. Qala, Abu Hurairah berkatakan, qama a'rabiyyun fabala fi ta'ifatil masjid. Ada salah seorang Arab Badui, tiba-tiba dia kencing di pojokan masjid. Fatanawalahu an-nas. Kemudian orang-orang pun marah, mau nyerang dia gitu loh, marahin dia, ngeroyok dia gitu loh. Faqama lahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, da'uhu wa la tazramu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam justru mengatakan da'u, tinggalkan dia. Wa la tazramu, dan jangan dilarang. Wa hariku ala baulihi sajalan min ma. Dan hendaknya kalian semua menyiram kotoran kencing tadi dengan air. Jadi diambilkan, disebutkan danuban min ma, macam ember yang berisi full air, kemudian disiram. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih,
fa innama bu'ithtum muyassirina la bu'ithtum mu'assirin. Kalian itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi untuk memudahkan orang lain. Walam tub'athu mu'assirin, dan kalian itu diutus bukan untuk bersikap bengis menyusahkan orang lain. Karena Arab Badu itu enggak tahu hukum. Orang kampungan gitu loh, orang pelosok enggak tahu hukum. Kencing dikira dia enggak ada masalah sama sekali di masjid, dia kencing. Ternyata dia enggak tahu hukumnya, semua orang marah lah, jangankan masjid, rumah orang aja, rumah kita dikencingi ngamuk gitu. Ah, bertengkarlah kita kan kayak gitu. Ternyata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah disebutkan oleh Allah SWT, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sesungguhnya tidaklah kami utus engkau kecuali dalam kondisi rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Sampai Arab Badui merasakan rahmat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Arab kuliah di sini cara pembersihannya dengan cara apa? Disiram dengan air, selesai, sudah. Sampai Arab Badui tadi mengatakan, Allahumma rahamni wa Muhammada wa la tarham ma'ana ahada. Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad saja, dan jangan sekali-kali rahmati selain kami berdua. Jadi masya Allah, ini saking baiknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib, disebutkan di sini oleh Syekh Abdul Adzim Badawi, wa innama amara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bidzalika isti'jalan li taharatil ard. Sesungguhnya Nabi SAW memerintahkan untuk menyiram air kencing tadi dengan air yang berisi air full seperti itu ya. Tujuannya isti'jalan li taharatil ard, agar menyegerakan tanah itu cepat suci. Kenapa? Kemungkinan dipakai untuk sholat, hendak dipakai untuk sholat. Falau turikat hatta jaffat wa dhahaba atharun najasati, seandainya ditinggalkan begitu saja, dibiarkan begitu saja sampai dia itu kering dan hilang bekas-bekas najisnya, baunya hilang, tak ada lagi baunya, kemudian juga zatnya enggak ada lagi dan sebagainya, maka apa? Tahurat, dia menjadi suci. Hadisnya mana? Li hadithi Ibn Umar radhiyallahu taala anhuma. Karena hadisnya Ibn Umar radhiyallahu taala anhuma qala, dia mengatakan, kanatil kilabu tabulu fil masjid wa tuqbilu wa tudbir zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falam yakunu yarushuna syai'a. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu anjing-anjing itu banyak sekali masuk ke dalam masjid, wa tudbir, dan dia keluar ke dalam masjid, dari masjid, wa tabul, dalam kondisi dia itu kencing dalam masjid kencingnya. Jadi masuk masjid kencing habis itu keluar, masuk lagi masjid keluar. Apa kata Ibn Umar? Falam yakunu yarushuna syai'a, dan mereka sama sekali tidak menyiramkan air untuk air kencing tersebut. Kenapa? Karena dibiarkan kering. Nah, ini hukum kata para ulama bahwasanya ketika najis, benda yang terkena najis, kita jemur dan hilang baunya, hilang zatnya, bekasnya najis itu hilang, kata para ulama di sini berarti dia sudah menjadi suci. Dan ini pendapatnya Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Jadi kalau ada seandainya anak kita ngompol di kasur, kalau dia ngompol di kasur, gimana caranya kita membersihkannya dan mensucikannya? Caranya dengan cara dijemur. Apakah wajib dicuci? Enggak wajib dicuci. Cukup dijemur, kemudian dia letakkan di bawah matahari. Kalau seandainya baunya sudah hilang, maka dia sudah menjadi apa? Suci. Kenapa? Jangankan air kencing anak kita, air kencing anjing saja dibiarkan oleh para sahabat Nabi kita Muhammad SAW ketika enggak dibutuhkan, dan ternyata di bawah matahari terik. Ketika di bawah matahari dia itu terik dan sudah hilang bekas najisnya, maka dia sudah menjadi suci. Na'amullahu alam bisawab. Itu dia. Taib, kemudian kita masuk ke bab yang berikutnya. Bab di sini adalah sunan-sunan fitrah atau sunnah-sunnah fitrah. Perhatikan ayuhal ikhwatul kiram, sunnah-sunnah fitrah itu ada berapa sih? Disebutkan sunnah-sunnah fitrah adalah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, khamsun minal fitrah, ada lima macam dari bagian sunnah fitrah. Jadi sunnah fitrah ada lima dalam hadis ini. Disebutkan yang pertama al-istihdad. Al-istihdad pertama adalah dengan mencukur bulu kemaluan.
Yang kedua wal khitan. Sunat kalau bahasa kita. Bahasa Arabnya khitan, sunat. Mengambil kulit yang berlebih dari dakar manusia. Itu namanya khitan. Itu termasuk sunat fitrah. Kemudian yang ketiga waqasu syarib, memotong, menggunting kumis. Wa natful ibti, dan juga mencabut bulu ketiak. Wa taklimul azfar, dan memotong kuku-kuku kita. Ayyuhal ikhwatul kiram, kalau antum perhatikan dalam sunnah-sunnah fitrah yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah istihdad, mencukur kemaluan. Yang sunnah, yang paling sunnahnya adalah mencukur. Walaupun boleh menggunting, boleh mencabut, boleh, boleh asal kuat aja, asal dia bisa. Ini kata para ulama. Tapi yang afdal adalah dengan cara istihdad, kita mencukurnya. Taib. Yang kedua waqasu syarib. Qasu syarib ini menggunting kumis. Boleh gak mencukur? Boleh mencukur, tapi yang afdalnya dengan cara digunting. Kenapa? Nabi mengatakan waqasu syarib. Qas adalah mengguntingnya. Itu sunnahnya. Kemudian apa? Ketiak wanatful ibt, mencabut bulu ketiak. Boleh gak dicukur? Boleh. Digunting boleh? Boleh. Tapi yang afdal adalah nataf. Nataf ini adalah dicabut gitu loh. Nah ini dia. Kumis dicabut, afdal kalau antum kuat, gak ada asar sama sekali. Dicukur boleh? Boleh, gak ada asar sama sekali. Tapi yang afdal kalau kumis untuk dia apa? Dipotong. Ini kata para ulama. Jadi itu 5 sunnah fitrah yang disebutkan dari hadisnya Abu Hurairah. Tapi ada hadis tambahan dari jalurnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Nabi kita Muhammad SAW mengatakan Aisyurun minal fitrah, ada 10 macam dari sunnah-sunnah fitrah. Yang pertama qasu syarib, memotong kumis. Yang kedua i'faul lihyah, menjaga, memelihara tumbuhnya jenggot. Ingat, yang sunnah itu memelihara jenggot, bukan menumbuhkan jenggot. Menumbuhkan jenggot bukan sunnah. Makanya jangan ada dipromosikan, oh pakai produk ini untuk menumbuhkan jenggot karena sunnah menumbuhkan jenggot. Enggak. Tidak ada satu pun ulama mengatakan menumbuhkan jenggot itu sunnah. Enggak ada. Tapi yang sunnah adalah i'fa'ul lihyah, memelihara jenggot yang ada. Kalau ada yang dua, ya sudah dua lah. Walaupun kayak tusuk sate kata dia, ataupun kayak apa, lele dan sebagainya. Kalau ada segitu, ya udah, mau diapain lagi. Yang penting ifa'ul lihyah, jaga apa? Lihyah, pelihara lihyah, jenggot kita. Kau harus dipanjangkan, kau harus ditumbuhkan, pakai merek dan sebagainya. Katanya ini sunnah Nabi, harus beli ini. Enggak ya, akhi. Yang diwajibkan adalah ifa'. Ifa' itu memelihara. Nabi SAW mengatakan a'ful liha wa qasus syawarib. Peliharalah jenggot dan potonglah kumis. Zaman sekarang diganti, cukur jenggot, pelihara kumis. Na'udzubillah. Gimana? Kalau kita Islam, ikutlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara apa? A'ful liha, peliharalah jenggot apa yang ada di tubuh kita. Wa qassus syawarib, dan pendekkanlah kumis. Itu perlu kita ketahui. Dan batasan lihya ini sya'rul khad, bulu-bulu yang ada di pipi, wazakan, dan juga di dagu kita. Itu lehya. Kalau ada bulu yang tumbuh di hidung semisal, di sini, itu bukan jenggot namanya, tompel itu namanya. Itu maka apa? Gak ada masalah kalau mau dipotong, ya fadal silahkan. Gak ada masalah sama sekali. Yang lehya yang gak boleh. Termasuk lehya kata para ulama anfaqah. Ini anfaqah, ini bulu anfaqah namanya. Yang ada di bawah bibir, bibir bawah, dan di atas dagu. Ini namanya anfaqah. Ini bagian dari lihyah, bagian dari jenggot, dan enggak boleh dipotong, enggak boleh dicukur, enggak boleh dicabut. Nah, wallahu a'lam bissawab. Kemudian wasiwak, dan sunnah fitrah berikutnya adalah siwak. Lihatlah sekarang kaum muslimin itu siwakannya, sikat giginya 2 kali sehari. Na'udzubillah. Cuman pagi dan malam.
Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli salatin. Seandainya aku tidak memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka semua untuk bersiwak setiap kali hendak salat. Minimal manusia umat Islam itu salat 5 kali sehari dalam sehari semalam. 5 kali minimal, itu yang wajibnya. Kalau sunnahnya banyak sekali, sunnah rawatib saja itu 11 12 rakaat. Itu sunnah rawatib. Dan ada lagi witirnya, ada lagi duhanya dan sebagainya. Berarti banyak sekali kesempatan kaum muslimin untuk bersiwak. Dan apakah masalah? Enggak masalah. Apakah merusak gigi? Enggak. Anda pernah mendatangi muktamar atau istilahnya bukan muktamar apa ya? Alakulal pertemuan dokter seperti itu, dokter gigi waktu itu, dan ada ustadznya juga tentang masalah sikat gigi keseringan. Apakah bagus? Ya tambah bagus. Yang penting caranya benar. Mau 5 kali dia, mau 10 kali dia, enggak ada masalah sama sekali. Yang penting caranya benar. Hal itu enggak merusak gigi, enggak merusak gusi, dan itu tambah bagus dan tambah sehat. Jadi sering-seringlah kita itu untuk apa? Bersiwak. Kemudian wastinsyaqul ma, dan kita memasukkan air ke dalam rongga hidung. Istinsyak bukan towel-towel hidung. Banyak orang wudu istinsyak dengan cara apa? Towel hidung. Ini namanya towel hidung. Yang istinsyak yang disyariatkan oleh Nabi kita Muhammad adalah istinsyak, masukkan air ke dalam hidung. Makanya Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, wa baligh fil istinsyaki illa an takuna sha'ima. Dan seriuslah engkau ketika istinsyak kecuali dalam kondisi apa? Sha'im, puasa. Berarti apa? Kalau puasa kita jangan berlebihan karena bakal masuk ke dalam hidung. Kalau masuk ke dalam hidung sampai ke atas, masuk ke dalam tubuh, ditakutkan itu mengganggu puasa kita. Maka istinsyak di sini bukan towel hidung yang sunnah fitrah. Ketika wudu enggak benar itu wudunya. Yang benar memasukkan air ke dalam apa? Rongga hidung. Namullah alam bisawab wa qadhful azfa wa qassul azfar, dan menggunting kuku. Itu sunnah fitrah. Wa ghuslul barajim, dan kita mencuci barajim. Barajim ini disebutkan wa hiya aqdul asabi wa mafasiluha kulluha. Disebutkan barajimnya sendi-sendi jari. Itu termasuk apa? Sunnah-sunnah fitrah. Wa nadful ibti, dan mencabut bulu ketiak, itu juga sunnah fitrah. Wa halqul anah, dan kita itu mencukur bulu kemaluan. Itu termasuk apa? Sunnah fitrah. Ini sudah kita bahas. Wa intiqasul ma, dan intiqasul ma maksudnya istinja. Jangan, dan bahkan na'udzubillah min dzalik, istinja ini banyak kaum muslimin yang enggak perhatiin lagi. Ana lihat beberapa kali ana sering safar. Muslim, mana yakin itu insyaallah muslim. Supir truk kencingnya di ban enggak ada cebok wala apa isinya dan sebagainya. Kenapa? Karena enggak pakai air, enggak nyiapin air dan sebagainya. Dan cerita itu ana dapatkan juga dari ikhwan-ikhwan yang dulu pernah nyupir itu truk. Dan na'udzubillah min dzalik, kita menganggap hal sepele air kencing itu. Padahal Nabi kita Muhammad SAW mengatakan tanazzahu minal baul. Hati-hati kalian harus bersihkan diri kalian dari apa? Dari air kencing. Fa inna 'amata 'adzabil qabr minal baul. Karena kebanyakan azab kubur sebabnya apa? Al baul, air kencing. Sampai Ibn Abbas mengatakan marra an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi qabrain. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melewati dua kuburan. Faqala innahuma la yu'adzaban. Ini dua kubur nih, penduduk kubur ini la yu'adzaban, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yu'adzaban fi kabir, dan tidaklah keduanya ini diazab oleh Allah gara-gara dosa yang besar, bukan gara-gara perkara yang besar, bukan, atau perkara yang berat, bukan, tapi perkara yang sepele asli tapi dosanya besar. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam salah satunya? Wa amma ahaduhuma fa kana la yastanji minal maul. Yang salah satunya adalah dia ini enggak istinja dari air kencing dia. Dia enggak biasa ya, akhi. Tadi na'udzubillahi min dzalik, sangat berbahaya sekali. Jadi ala kullal istinja ini termasuk bagian dari sunnah fitrah yang ditekankan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan wa nasaitul asyrah,
aku lupa yang ke-10. Apa yang ke-10 itu? Disebutkan yang ke-10 adalah illa an takunal matmadah. Kata beliau, kemungkinan besar adalah matmadah berkumur-kumur. Itu termasuk apa? Sunnah fitrah. Nah, wallahu a'lam bissawab. Nah, ini sunnah-sunnah fitrah yang kita sebutkan. Baik. Kemudian ada yang berikutnya tentang permasalahan khitan. Khitan apa hukumnya? Disebutkan wal khitanu wajibun fi haqqir rijali wan nisa. Naam, sahih. Yang namanya khitan hukumnya wajib fi haqqir rijali wan nisa, untuk laki-laki ataupun untuk perempuan. Disebutkan li annahu min sya'airil Islam, karena yang namanya khitan termasuk syiar Islam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan untuk seseorang yang dulunya kafir masuk Islam, Nabi mengatakan alki anka sya'ral kufri wahtatin. Tinggalkanlah engkau syiar-syiar kekufuran. Wahtatin. Dan khitanlah kalian. Khitanlah engkau. Ini udah besar loh. Yang dulunya enggak khitan, diperintahkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ikhtatin. Kalau udah masuk Islam, khitan. Jadi khitan itu termasuk syiar Islam yang enggak bisa ditinggalkan. Seperti itu. Dan bahkan Nabi Ibrahim alaihi salam itu khitan di umur sudah 80 tahun. Nabi mengatakan ikhtatana Ibrahimu alaihi salam ba'da ma atas alaihi 80 sana. Bahwasanya Nabi Ibrahim alaihi salam beliau berkhitan setelah umurnya 80 tahun baru beliau khitan. Dan disebutkan dengan cara apa? Bil qadum, dengan kapak. Kalau kita kan sekarang udah masya Allah, udah laser ada, dengan cara yang lain. Kalau dulu mungkin pakai bambu, katanya pakai apa, nggak ngerti dan sebagainya. Tapi Nabi Ibrahim juga seperti itu. Nah, itu yang perlu kita ketahui. Jadi khitan itu hukumnya wajib. Dan apakah untuk wanita juga? Nah, untuk wanita. Kenapa? Karena perintah Nabi kita Muhammad untuk para wanita, ikhfidi wala tanhaki. Wahai kalian, wahai para wanita, ikhfidi, khitanlah kalian. Wala tanhaki, tapi jangan berlebihan. Kenapa? Kalau khitannya berlebihan, nanti enggak nyaman untuk suaminya. Jadi seperti itu. Ini perintah Nabi kita Muhammad SAW untuk wanita juga berkhitan. Jadi kata Syekh Abdul Azim Badawi, dan ini pendapat yang lebih tepat, dan ini yang dipegang oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, dan beliau mengatakan, dan inilah manasu alaihi syafi'i. Dan apa yang dinaskan oleh Imam Syafi'i, bahwa siapa wanita juga wajib apa untuk berkhitan. Jadi seperti itu. Na'amullahu alam bisawab. Dan khitan disunnahkan itu di hari yang ketujuh untuk bayi. Jadi bayi baru melahirkan, 7 hari nanti dia itu diperintahkan untuk apa? Untuk khitan. Disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, oleh Jabir ibn Abdullah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqqa anil Hasan wal Husain wa khatanahuma li sab'ati ayyam. Bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengakikahkan Hasan dan Husain juga, wa khatanahuma, mengkhitan keduanya ketika umurnya 7 hari. Jadi hari ketujuh itu dikhitan. Naam, wallahu alam bissawab. Jadi seperti itu. Dan hadisnya Ibn Abbas juga mengatakan sab'atun minas sunnah fis sabiyyi yaum as-sabi'. Ada 7 hal yang disunnahkan untuk bayi pada hari yang ketujuh. Pertama, yusamma wa yuhtatan. Dikasih nama di hari yang ketujuh dan dikhitan juga hari yang ketujuh. Naam, wallahu alam bissawab. Ini insyaallah subhanahu wa ta'ala kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya dengan i'fa'ul lihya dan juga siwak, adab-adab bersiwak insyaallah pada pertemuan berikutnya, dan menjaga jenggot. Dan insyaallah kita lanjutkan dengan tanya jawab jika ada pertanyaan. Fadhol. Hah? Lanjut materi. Lanjut materi. Baik, kita bahas satu lagi i'fa'ul lihya. Karena besok ini udah masuk adab-adab siwak kapan aja. Baik. Kita masuk ke i'fa'ul lihya. Memelihara jenggot. Perhatikan di sini masyaallah ajib. I'fa'ul lihya wajibun kata beliau. Memelihara jenggot hukumnya wajib. Jadi bukan sunnah. Dan juga bukan mubah. Tapi hukumnya wajib. Wa halquha haram. Dan memotong jenggot hukumnya haram, mencukurnya haram. Li'annahu taghyirun li khalqillah, karena mencukur jenggot itu merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala.
wahwa, dan yang mana syaitan itu adalah, syaitan pernah mengatakan wala amurannahum falayughayyirunna khalqallah, aku akan perintahkan bani Adam, manusia, untuk merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata beliau, wa fi halqi hatashabbuhun bin nisa, dan menyukur jenggot itu terdapat tasyabbuh, menyerupai para wanita. Laki-laki masya Allah kapan berjenggot garang, kapan berjenggot hebat, tapi ketika dicukur ya Allah cupu, jadi kayak wanita. Tasyabbuh bin nisa. Wa qad la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutashabbihina minar rijali bin nisa wal mutashabbihati minan nisa ibar rijal. Sedangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah melaknat para laki-laki yang meniru wanita dan para wanita yang meniru laki-laki. Jadi di sini kalau kita memotong jenggot kita, kita niru para wanita. Peliharalah jenggot. Jaga jenggot kita. Istilahnya jantan gitu loh. Kejantanannya laki-laki itu memang ada, termasuk dia ada di jenggot, dan ini termasuk kemuliaan yang Allah berikan untuk para laki-laki. Disebutkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk seluruh umatnya bi'ifaiha, untuk memelihara jenggot, wal amru lil wujub, dan perintah memiliki konsekuensi hukum, bahwasanya hukum tersebut wajib. Apa dalilnya? Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, juzzus syawarib, potonglah kumis kalian, wa arkhul liha, dan peliharalah jenggot, khaliful majus, dan selisihlah orang-orang majusi. Jadi orang-orang majusi ini selalu mencukur apa? Jenggot dia. Dan Ibn Umar meriwayatkan dari Nabi kita Muhammad SAW bahwa beliau bersabda, khaliful musyrikin, selisih orang-orang musyrikin. Sampai sekarang orang musyrikin itu kebanyakan orang-orang Eropa, orang-orang Barat dan sebagainya, mereka itu enggak berjenggot. Lalu mengatakan khaliful musyrikin, selisih orang-orang musyrikin, wafirul liha, wafirul liha, dan jagalah jenggot sampai lebat, wa ahfush syawarib, dan tipiskanlah kumis-kumis kalian. Na'am, wallahu alam bisawab. Insyaallah Subhanahu wa taala kita pada pertemuan berikutnya membahas tentang masalah siwak, kapan saja waktu-waktu yang disunahkan untuk sikat gigi. Insyaallah akan kita bahas secara lengkap pada pertemuan berikutnya. Fadhil pada pertanyaan, silakan. Kita sudah menerima dua pertanyaan, Ustaz. Ya, fadhil. Yang pertama itu ini, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya, bagaimana bila kita meratakan jenggot, Ustaz? Meratakan? Iya, jenggot. Dipotong. Nah, dipotong. Taib, meratakan jenggot di sini, ini khilaf para ulama ketika melewati mazad al-qabdah, apa yang melewati dari satu telapak tangan. Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan diperbolehkan. Tapi Syekh bin Bas, Syekh bin Uthaymin, para ulama lain enggak membolehkan. Tapi wallahu alam, ana condong kepada pendapat Syekh Al-Albani rahimahullah, kapan sudah kita itu satu telapak tangan, maka silakan untuk dirapikan, untuk diratakan. Kenapa? Karena yang melakukan itu adalah Ibnu Umar. Sedangkan Ibn Umar ini adalah sahabat Nabi kita Muhammad SAW yang paling kuat. Dia adalah asyadud tiba'ani Rasulullah SAW, adalah sahabat yang paling kuat untuk mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kata para ulama, kalau Ibn Umar saya memotong jenggot, berarti seakan-akan Rasulullah memang pernah mereka potong jenggot. Walaupun tidak ada riwayatnya, tidak ada sahih Bukhari, Muslim dan sebagainya, tapi ternyata sahih Ibn Umar melakukannya. Nah, tidak mungkin Ibn Umar melakukan apa yang Nabi larang. Ketika Ibnu Umar melakukan, berarti ada isyarat ke sana bahwasanya memang Rasul pernah berbuat seperti itu. Ana ambil contoh, ketika kita sholat Id. Ketika kita sholat Id, itu kan beberapa takbir. Ini ulama khilaf, apakah kita ketika takbir setelah takbiratul ihram kita akan angkat tangan ataukah tidak? Ini khilaf para ulama, karena tidak disebutkan Nabi SAW itu angkat tangannya ketika sholat Id. Ternyata disebutkan dari Ibnu Umar. Berarti apa? Kalau Ibn Umar melakukan itu, enggak mungkin Ibn Umar buat-buat kecuali melihat Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena sahabat Nabi yang paling kuat mengikuti sunnah Rasulullah Ibn Umar. Jangankan masalah ibadah, masalah sendal saja Ibn Umar mau betul-betul pas sendalnya Ibn Umar dengan sendalnya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bentuknya, jenisnya, bahannya, sampai enggak mau berbulu sebagaimana Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, sendalnya enggak ada bulunya sama sekali. Itu dilaksanakan oleh Ibn Umar mengikuti Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nah, sama ketika meratakan jenggot, Ibnu Umar melakukannya. Apa kata para ulama? Berarti ada isyarat bahwa si Rasul juga pernah melakukannya. Dan itu yang lebih tepat. Namun Allah alam bisawab. Jadi diperbolehkan ketika mazadul qabdah, kalau kita itu melewati batas apa satu genggaman. Namun Allah alam bisawab. Nah, fadhlan. Tanya kedua itu, apa hukumnya penjernihan air yang najis dengan teknologi zaman sekarang, Ustaz? Apakah airnya menjadi suci? Nah, baik. Penjernihan air di zaman sekarang itu dilihat dari tiga sifat air yang terkena najis. Ketika dia bisa menghilangkan baunya, menghilangkan rasanya, menghilangkan warnanya, maka dia sudah menjadi suci. Ini sebagaimana hadisnya yang sudah kita sampaikan di awal, huwa tahuru ma'uhu wal halu ma'itatuhu. Selama air itu banyak dan najisnya itu bisa hilang bekasnya, maka dia tetap disucikan dan bahkan hukumnya menjadi suci dan mensucikan tetap. Namun Allah alam bisa. Jadi lihat, kalau dia ternyata hilang baunya, hilang warnanya dan juga hilang rasanya, rasa najis itu dan warna najisnya dan juga baunya, maka sudah menjadi suci. Namun Allah alam bisa. Dengan walaupun dengan berbagai macam metode yang ada di zaman sekarang. Namun Allah alam. Ini mungkin agak keluar di ini, enggak apa-apa. Materi sedikit. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya melihat di berita keadaan Arab sekarang menjadi hijau. Apakah ini termasuk akhir zaman, Ustaz? Nah, sahih. Disebut oleh Nabi kita Muhammad SAW, disebutkan hatta ta'udal Arabu, sampai tanah Arab, jazirah Arab itu kembali menghijau, wa anhar, dan mengalir sungai-sungai. Sekarang terjadi hatta di Mekah. Dan kita ini udah di akhir zaman. Nah, jangankan kita, munculnya Nabi kita Muhammad SAW, lahirnya Nabi kita Muhammad SAW dan diutus menjadi Nabi, sudah tanda akhir zaman. Itu kata para ulama. Adanya Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan dakwah sunnah, menyampaikan dakwah Islam, itu sudah menjadi akhir zaman. Maka disebutkan Nabi akhir zaman, Nabi akhir zaman. Nah, ada beberapa hal yang belum terjadi di zaman dahulu dan terjadi di zaman kita sekarang, termasuk adalah tanah jazirah Arab kembali menghijau dan kembali subur, sampai banyak sungai mengalir dan sebagainya. Masya Allah sekarang dengan musim hujan seperti itu, dan ini tanda bahwasanya kita sudah di akhir zaman. Nanti akan terus ada tanda-tanda akhir zaman yang kita belum lihat dan terjadi nanti, ya, akan terjadi ya, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi seperti itu. Berarti mungkin pada masa jahiliyah dulu ini saja Arab itu kering, hijau saja. Dulu nah. Oh, tapi Ustaz, ini pertanyaan keempat Ustaz. Apakah kisos itu hanya memberikan hak ahli mayit saja atau mayitnya juga, Ustaz? Kisos itu disebutkan, mungkin bukan kisos. Kalau kisos itu kita itu bunuh balas bunuh. Kalau bunuh balas bunuh berarti sudah terbebaskan. Maksudnya mayitnya itu sudah enggak ada hak lagi karena sudah dikisos gitu loh. Kecuali bukan kisos, dia itu bayar denda yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dengan beberapa naqah, semisal beberapa unta. Nah, di situ diberikan untuk ahlul mayit. Kalau mayitnya sudah nggak ada masalah, istilahnya sudah lepas dia, tapi apakah dia itu berpahala? Tak, nah, berpahala di akhirat nanti. Gak mungkin Allah SWT ciptakan dan Allah SWT tidak akan kasih ganjaran untuk dia. Nah, wallahu alam bisawab. Jadi seperti itu. Itu pertanyaan terakhir Ustaz. Nah, bisa disimpulkan Ustaz, nah, materi yang Ustaz sampaikan tadi. Yang masalah? Oh, ini. Iya, materi tadi. Materi tadi. Taib. Jadi kita sebutkan bahwasanya sunnah-sunnah fitrah itu ada banyak. Yang pertama disebutkan adalah kita itu memotong kumis. Ingat, memotong, bukan mencukur. Boleh mencukur, boleh mencabut, tapi yang sunnah adalah kita memotong dengan gunting. Kemudian juga i'fa'ul lihya, memelihara jenggot. Nanti kita bahas secara sudah kita bahas insyaallah pada besoknya, kita bahas tentang siwak. Wasiwak dan juga siwak ini besok akan kita bahas. Wastinsyaqul ma, dan memasukkan air ke dalam apa? Hidung kita, dan juga memotong kuku kita, kemudian juga membersihkan jari-jari kita, kemudian juga kita mencabut bulu ketiak. Ingat, masyaallah ya akhi, mencabut. Kalau mencukur boleh, boleh. Gunting boleh, boleh. Tapi yang sunnah lah mencabut, dan juga halqul anah, mencukur bulu kemaluan atau istihdad. Dan yang sunnah mencukur, bukan gunting, bukan cabut.
Tapi kalau antum mau cabut ya fadhal. Antum mau gunting ya fadhal, tapi sunahnya dengan cara cara mencabut. Nah, menjadi seperti itu. Satu terakhir adalah rajin kumur-kumur. Jadi seperti itu. Namullah alam bisawab, jadi seperti itu.